Lalu dan di sini Papa Lucy antara sambil Mandy yang kerja ya. Siap. Siap Kak Lucy, hati-hati sayang ya kerjanya. Tuan, selalu. Apa perintahmu? Semoga dia yang selalu kamu harapkan. Aku tidak pernah berhenti berjalan. Your saling mendoakan, cie. KFC vs Chicken. KFC lawan okay. Chicken boleh. Timnya siapa yang mau request nama tim? Silakan di komen di kolom komentar. Bintang jatuh membawa kita. Kasih paham, Jo, kasih paham. Sepertinya ini nama timnya Epos lawan Onika ya. RRQ lah ya, Iren, Bos. Ya, RRQP, RRQ lawan Epos. Ada pesan dari dia, Pak. Masalahnya ada Iren. Masalahnya ada Iren. Kenapa jadi masalah tuh Iren, ya Allah? Lagi enggak main ya, dia. Kalau ngajak-ngajak main Epos. Menyisikan waktu itu loh. Bela-belain menyisikan waktu untuk datang ke live streaming lo itu Iren lo, ngeri banget kan? Gua akan tunduk pada kekuasaanmu. Nanti ina, saya bilang ini ngalanung tutor ya, katanya tuh, ini ngalanung tutor. Nanti si Iren saya bilang apa ini ya? Minotaur akan mengakhiri masalah yang belum terselesaikan. Ah, tuh. Oke, nama timnya ini. RRQ lawan Epos. Ada pesan dari dia, Pak Cie. Ada pesan. Sambutlah pertunjukan dengan sorakan yang meriah untukku. Oh, nama timnya apa nih? Nama timnya apa? Katani sehat, saya. Cie, aku akan memilih jalanku sendiri. Hello. Lawan. Nama tim apa? Oke, okay. Kita lihat dari tim biru. Your team is picking. Ada seorang hidup adalah untuk menipu sang mahal. Kapan kira ada yang manggil sayang? LBK Raling sungguh aja. Ada Kingham dan ada RRQ Iran. Ngeri, RRQ Iran katanya tuh manggilnya luar biasa ya. Dari tim merah. Mereka memanggilku seorang pahlawan karena aku menyelamatkan negaraku dari kehancuran. Abadi. Abadi. Ada. White nanti injuk LG. Ada. Menurut berapa dari antara kedua tim lebih mengarah ke tim fight ya? Wis, ngeri. Analis langsung. Papa GVS yang TDW. Karena dari tim biru mereka sudah mengamankan Paramus, sedangkan dari tim merah dia mengamankan lebih dari ke. Aku sudah menunggu terlalu lama. Suaranya menem, Kenzo. Jangan dimakan mikrofonnya. Baik suaranya. Aku tidak menimbulkan rasa sakit, tapi memanfaatkannya. Farsi versus siang udah diupload belum? Bentar ya, cek dulu. Kenzo tuh main biasanya suaranya jernih. Sekarang mendem nih. Enggak pi ini. Nah, udah tuh, udah jernih tuh. Siapa targetku? Ini ya. Oke. Dan kita lihat sepertinya dari tim biru lebih ke arah mengepik late lane-nya. Kenapa dia mengepik late lane? Karena di harapan late game Reza itu lebih ngeblast damage-nya daripada yang musuh lain. Ada musuh buat dia. Dia memainkan irama dari kilat yang kaya. Langsung dikasih paham tuh, analisnya langsung ditulis tuh langsung sama Kenzo. Dikasih penjelasannya tuh, lihat tuh. Ya, dan mengepik Layla. Udah diupload dah. Wah, kalau kalau dek. Anjay komentatornya dia diempal. Anjay komentatornya kan dia FPL katanya. Ya. Karena Hanabi itu skinnya kalau Brody suka ini adalah iramaku. Ngeri, kasih paham Ngedet. Oke, dan ternyata iramnya tidak memakai sambo ya, karena sambonya sedang di band kayaknya. Dan dia mau lebih memakai Joy, dan di sini kita terlihat ada Joy dan Yitsun Sin Epic Abadi. Oke, kita sambut raja dari tim merah, ada halo, Blackwell, Wawamu, Blackwell, Joy, Supra. Dari tim merah lagi, handap, ada Nana, Cici, Yesun, Sin, Brody, Minator, Kingham. Ngeri.
Kadeng conge. Gile. Den jadi caster yang nonton 400, ngeri banget Den. Kasih tahu Den. Biasanya oh, Bapak kita terlihat. Bapak nge-caster biasanya cuma 20 orang, tiba-tiba Den caster langsung 400 yang nonton. Ah, ay. Oh iya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fi. Sehat. Nah, daripada Misha lebih menggunakan puri agar tidak tercetun dengan Minato loh. Wow. Mati dulu dah, mati dulu. Aduh, tadi Pak, seperti kehilangan koneksi ya, jadi sangat ya. Oke, dan kita lihat penelitian kata barangnya bawahin aja ya. Intinya ini dan kita lihat dari arah konser penerima Ira dari awal untuk menyelesaikan bat barangnya. Eka Irat Bas Mudai. Oh, dan tidak ada lamba, ada lamba, ada Eka Mutis lamba. Nah. Oh, dan masih kumpul yang terjadi dari Irat. Dan kita dilanjutkan lagi untuk ketemu dan perfect. Akan dibayar di take down saja oleh di all in oleh dua orang. Dan ternyata kuplanya sepertinya kepencet clicker ya. Dan mungkin tidak ada yang lihat. Saya dan Bekri dan... Oh, dan. Dibalikan. Waduh. Pun nyampe pa. Ini game benar-benar sangat seru ya. Adanya RRQ Irat, adanya Epilen baru kita yaitu adalah Kekken. Dan ini game semakin match makin seru. Oke, kita lihat dari arah Arlott yang akan bisa diari. Oh, berikut saja kekuatan. Oh, dan ya, di tag down saja. Irat. Oh, Iratnya jadi ganja. Irat mundur saja, lebih mengaman. Namanya kita ternyata dia belum cukup damage ya. Ataukah langsung di counter kapelnya. Ataukah langsung dapat free dan oke, Bapak saya. Ngeri banget ya, bahkan di sana kalau kita lihat beberapa player yang sudah dipantau dan ter-takedown. Tapi kali ini point kill masih sangat tipis banget, 4 berbanding 2. Dan kalau kita lihat di sini Turtle sudah mulai dicolek-colek saja oleh dari kedua tim. Bahkan kalau kita lihat area bottom lane di sini masih aman saja seorang Jose berusaha untuk melakukan objective gaming, clear wave dengan cepat, bahkan area mid lane sudah terpantau dengan baik. Bahkan sana terjadi saja kembali lagi pergerakan Molina Blast. Oh my god, Gokebi melakukan saja kembali lagi men-take down saja dengan seorang sisinya. Bahkan record dilakukan oleh seorang Keira dengan menggunakan banteng pemersatu bangsa di sana. Kita lihat, wow, rupanya dia ajaib. Oke, dan kita lihat sepertinya Arlott awal itu tapi dia tidak bisa karena dia mempunyai tanks. Oh, sakit. Apakah Arlott sama dia? Oh, tadi minum sayang. Pi kurang minum kali. Kerjanya kurang minum, Pi. Kerjanya itu berdiri apa gimana? Duduk apa duduk? Jangan lupa minum, Pi. Kalau sakit pinggang kurang minum sayang. Sehingga killing team menjadi stop jauh sangat dan tidak ada keiran. Dan apakah mereka mendapatkan kartu yang sangat free? Mereka tidak. Kita lihat Irat. Oh, dan Irat. Oh, langsung dia mengeluarkan ekspresinya. Apakah bisa all in dengan putranya? Mereka dengan tanda-tanda ya, eh. Wah. Sangat kerjaan. Oh, dia atas langsung kerjaan ya. Tepat. Bisa. Ekspresinya. Oh, dan R. Support the ngeri banget, bahkan di sana masih on point retribution from Irat. Betul sekali, bahkan sana cuma dipantau saja berbahaya. Dan sana kita lihat covering is good, pergerakan yang memang berbahaya. Bahkan kalau kita lihat dari seorang Keira yang sudah dipantau dengan menggunakan seorang Minotaur. Dan kali ini, oh, bahkan di sana solo kill di area bottom lane. Oh my god, Jose masih bisa mendapatkan seorang Ham walaupun masih ada kingnya.
Tapi kalau kita lihat kembali lagi, berusaha untuk diamankan saja area. Scope laser masih pantau. Scope Kobe, bahkan Nira sudah menggunakan saja electric fine beat. Incar lagi bahkan di sana masih ada. Oh my god, satu circle dan Miao yang dilakukan masih mencari stack. Miao yang dilakukan, tapi lihat di sana pengen. Oh my god, Scope Kobe men-take down seorang Iran kali ini dari Lady Team. Berusaha untuk incar pula bahkan di sana momentum. Lihat saja berbahaya bahkan di sana Minon Bune. Incar saja bahkan Whelm digunakan kembali lagi di belakang saja konten Joker. Hilang saja, membunuh tanpa menyentuh. Gunakan saja kakak Pira dengan menggunakan nananya. Bahkan kalau kita lihat, Diamond yang kelima dengan itemik yang sudah dibeli oleh seorang kakak Pira. Dia sudah mengamankan di sana. Oh, OTW dia mau bikin Glove of Destiny dan satu Arcane Boots. Bahkan kalau kita bandingkan dengan seorang Bekantan yang baru saja mengamankan satu di sana Ancient Talisman dan satu Arcane Boots. Bahkan kalau kita lihat kembali lagi, from to back, area bottom lane, Chon dapat memory, masih belum bisa, tapi lihat di sana, flashshot from kakak Firna, amankan saja, benar-benar, lakukan yang terbaik, bahkan di sana sudah mulai terlihat saja kembali lagi Bojiko, tapi lihat, masih belum bisa dilakukan saja dengan baik, tapi lihat saja bahkan dari Iran, electrifying beat, sudah digunakan saja, tapi lihat masih miss, incar kembali lagi, masih ada menyala saja, menyala anakku, tapi di backup lagi area bottom lane, sudah dipantau kembali, bahkan di sana Jose, salah hit, tapi lihat Jose, Jose one last moon, aduh, salah lagi hitnya Jose, tidak diarahkan, apa yang terjadi, bahkan di sana killing free, sudah diincar lagi, bahkan terus berusaha untuk menunggu poin ternyata dari cover, tapi cuman apa memory, bahkan di sana, digunakan saja mountain choker kembali lagi, bahkan Iran, di-taken oleh seorang anak epic, diincar lagi, bahkan di sana dengan lambadanya, dengan skin epicnya yang mahal luar biasa. 1,5 juta rupiah, bahkan sudah dipantau saja, hilang, reset kembali lagi, rupanya dia. Oke, dan kita lihat Bapak Kartel yang kedua. Sebenarnya akan menceritakan tentang makan tadi ya, tentang tadi ketika pagi itu sangat suaranya kurang jelas, mendem. Nah, dan sepertinya kita lihat ada token dan ada kedekatan kali mic-nya, Den. Enggak pakai headset. Nah, oh berarti ininya teleponnya. Ya. Kalau kita lihat dari bawah. Lebih main sabar dan aduh tas di baliknya. Wengnya kita lihat ada kalau kita mentok dan seorang Arnold. Oh, dan ternyata Arnold sepertinya seperti ya. Oh, waduh. Dari segi gol dari tim biru antara tim merah. Wow, anu tidak mudah. Satu ribu ya. Kita lihat dari atas. Ini berani sudah menyebut. Oh, banyak. Dari arah jungle sepertinya kira agak kesulitan mengambil bat. Oh, dan ternyata level masih sama ya. Dari jungler baru kita seorang Yuan bisa membawa timnya menuju kemenangan game final. Mana suara ya arena bapak selalu. Oke, bahkan di sana Keira sudah mengamankan satu battle of oasis. Dan kalau kita lihat di sini, dari seorang Kokobi sudah mulai lakukan saja tas, bahkan digunakan oleh seorang Kokobi. Luar biasa, kembali lagi dilempar saja, bahkan di sana kombak dengan seorang Keira. Masih menunggu, lihat Jose berusaha untuk melakukan saja pengalian issue. Tapi kembali, berusaha untuk clear to the wave, area mid lane, bahkan Lord yang belum disentuh. Masih Lord yang pertama, di menit 9, belum memiliki charge. Dan kita lihat kembali, bahkan di sana, tiba-tiba datang! Sepertinya salah jalan kali ini.
Monster Tank dan bahkan diri Kori-Kori, oh my god, oleh seorang Jose. Something yang luar biasa. Luar biasa sekali. Bahkan kalau kita lihat area, wow, Lord sudah mulai saja di Lambada. Sudah mulai kembali lagi oleh seorang di sana. Oh my god, anak epic. Diincar lagi. Menunggu momentum yang ada di cover lagi. Bahkan sekarang tidak ada yang berani mendekat. Dijagain habis-habisan. Bahkan Jose dengan mudahnya, Son. Upper memory. Sudah diincar lagi. Bahkan sekarang berusaha untuk menghindar saja. Momentum yang sudah mulai gabung. Tapi terlihat lagi diamankan pula Lordnya yang masih pertama. Bahkan Chon amat memori again, hilang saja. Bahkan diambil lagi, sudah mulai hilang. Bahkan di sana ada pegakil dari seorang Kavirna. Terbiasa lagi luar biasa. Oh, double kill bahkan seorang Kavirna. Sudah mulai kembali dan harus reset kembali lagi. Bahkan di sana, wow, beberapa player dari segi itemiknya juga di menit 10 ini. Kalau kita pantau, bahkan dari seorang Kokobi sudah mengamankan di sana. Satu Ovary Hammer dia bikin. Terus dia tiba-tiba bikin juga langsung War Axe dan juga Brute Force. Tapi kali ini berbahaya sekali, menunggu momentum yang sudah mulai diambil dengan kelas. Bahkan kalau kita lihat, oh, tas-tasnya apakah di sini akan ada? Tas-tas versi berbanjar, terdiincar. Berbahaya momentum yang sudah mulai dikabar lagi. Oh, sudah mulai over formasi. Wah, sudah mulai atur formasi. Apakah di sana sudah ada 3 orang? Oh my god, apakah di sini 2 orang lagi akan bergabung? Oh my lord, sudah mulai lihat saja. Wah, kurang satu, diincar lagi bahkan di sana. Sudah diincar lagi, tapi Kakak Firna di sana tidak mau ikut-ikutan. Kakak Firna cuma mau melihat saja. Bahkan di sana 4 orang. Oh my lord, sudah mulai diincar kembali lagi. Benar-benar sangat-sangat epic gaming. Sudah mulai diincar kembali, berbahaya. Bahkan tidak mau terlihat posisinya di mana, dan juga sudah mulai kembali lagi. Bahkan di sana Wellam digunakan saja dengan baik, tapi sayang malah untuk melawan dari oh my god di sini. Semuanya yang sudah mulai terjadi, bahkan di sana double kill. Apa yang terjadi? Padahal di sini wave, oh my god, bahaya kembali dan hilang saja. Dan sangat-sangat berbahaya sekali, berusaha untuk menunggu momentumnya pun yang masih ada, tapi lihat masih terpantau saya dengan baik. Menunggu momentum yang kembali, berusaha untuk dibangun. Bahkan di sana lihat inhibitor ataupun kalau kita lihat, oh, legendary sudah dipantau pula. Bestarnya hilang semua, nggak tahu kemana. Kembali kembali backup saja, dan kali ini akan melakukan sedikit saja berbahaya. Sudah mulai kita lihat saja, berusaha untuk di cover dan lanjutkan pula kali ini. Masih sangat worth banget. Bahkan kalau kita lihat beberapa player yang oh my god, overrate dan underestimate, sangat sulit sekali berusaha mengamankan bola. Bahkan masih momentum sudah datang bola. Lihat seorang Kakak Firna berusaha untuk mengamankan, bahkan tata-tata dilakukan oleh Kakak dan juga adik ini. Oh my lord, kita lihat saja. Sudah mulai dipantau, sudah mulai kembali lagi diamankan bola, bahkan dengan sangat baik, harus ditahan. Bahkan kalau kita lihat di sana, Minion pun dijaga ada 2 orang. Diincar Monster Joker, sudah mulai dipompong saja. Bahkan di sana di all terjadi. Dan kali ini, hai Geira hampir tak down. Sudah mulai kembali ke arah base. Base-nya sudah mulai dibukul-bukul. Diincar saja kembali di amankan bola, bahkan sana momentum yang ada di kabar. Akhirnya bahkan tumbang saja sebagai seorang Kubra. Kita pergi dan luar biasa, bahkan sana diamankan bola. Bahkan satu wave minion sudah mulai berantara. Oh my god, super minion. Sudah diincar lagi. Top lane, bottom lane pun ikut. Sudah mulai depan Aula. Oh my god, kita di backup, tapi lihat turret-nya. Belum ada yang mengklaim. Tapi diincar dari minion. Sudah melakukan zona one memory. Diincar kembali lagi, bahkan sana double kill with. Dan sang lambadanya akan epic. Tapi lihat seorang aku epic. Oh, dipost saja oleh seorang di sana, Kenzo. Apa yang terjadi, Kenzo? Wow, kepencet katanya Kenzo. Apa yang terjadi? Berusaha untuk datang saja, bahkan dengan momentum tercover, bahkan di recall dan hilang saja kali ini. Wow, luar biasa. Silakan Kenzo, Dan buat analisis. Victory. Oke, dan seperti kita lihat dan dibatasi, game yang sangat apa lagi nih?